water pump water pump dengan timing belt jadi kalau nak tukar kereta itu tukar apa timing belt sekali dengan water pump upah untuk apa ni meruka timing belt ni 150 ringgit Nah, jadi kalau tukar sekali ini upahnya satu yang lah orang tak, tak cukup duit dia tukar tukar timing belt ya tukar timing belt lah nanti sekali tukar water pump kena satu lagi jadi tiga ratus kosnya jadi untuk jimatkan kos tukar sekali ini. jadi upah sekali sekali tukar dua dua casnya satu jadi jimat satu ringgit satu puluh ringgit jimatnya, itulah dia penggunaan apa dalam kereta lah.